Jadi markirnya langsung depan tendanya nih kayaknya. Kayaknya sih gitu ya. Udah tahan nih. Nih ada ininya nih buat lihat sunrise di atas. Kita kamarnya. Tuh, yang, tuh. Yang paling mewah guys. Oh ya? Yang premium, paling premium, yang satu harinya 5 juta. Oh, sudah premiumnya terus, ayo. Lurusin bang. Lurusin bang, terus bang, terus. Anjir, tempat banget ya. Oke. Gokil, gokil. Bagus banget ya. Kan orang teh kemarin ya, ngatur nak. Masih ngatur. Nah ini kamarnya kita nih, Sultan. Sultan ini kan? Ini. Iya. Terus mobilnya? Mobilnya di mana? Oh, oke. Oke oke oke. Guys, tolong ya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi ada di Lego Kondang glamping. Ini ada di tenda tipe Sultan. Jadi nanti kita lihat di sini ada fasilitas apa aja. Kalau nggak salah ini booking harganya satu malam itu 5 juta. 5 juta sekian. Nanti kita lihat ada apa aja di sini. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Lego Kondang. Ini nama tendanya Sultan nih tenda. Kita dapat kamarnya 3 kasur. Ukurannya lumayan. Tapi yang satunya ini twin nih kayaknya. Lumayan sih dapat. Dapat cemilan, makaroni, dapat teh. Mantep banget tehnya, lengkap, kopi, dispenser, dapet safety box, piyama, ini apa, baju mandi atau buat tidur, gak tahu, anduknya oke, gokil nih, ini dapet sendalnya yang oke juga, dan ini dapet kulkas, kita lihat dapurnya guys. Oh guys, nih kita lihat dapur toilet guys. Toiletnya so far so good lah, ini cocok buat apa family atau pasangan honeymoon juga cocok. Nah lihat pemandangannya guys, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, Masya Allah. Ini viewnya gunung, sawah. Lihat di bawahnya, oh my god. Kita ini ada ruang bersantai nih. Lihat, cowok-cowok gabut guys. Ini bertiga loh di sini. Dan yang paling okenya adalah kolam renangnya. Walaupun ini di Bandung, tapi airnya hangat. Jadi masih bisa berenang. Ini ada bakaran buat api unggun. Buat api unggun apa buat bakar, buat menghangatkan badan. Oke guys.
Makan malamnya gurame. Masih hangat enggak? Jadi breakfast di apa plotting breakfastnya ada lagi, sebelumnya dikasih nasi, luar biasa. Assalamualaikum, pagi guys. Nih, hari ini plotting breakfast di Lego Kondang glamping. Insyaallah menunya ini sih menunya standar ya, umum, tapi view-nya ini yang luar biasa banget. Alhamdulillah. Babi ayala yurubuk matukan jiban. Insyaallah. Jadi setelah satu malaman kita nginep di Lego Kondang, kesimpulannya sebenarnya tempat ini worth it banget buat kalian yang acara keluarga atau bareng-bareng sama temen. Viewnya alhamdulillah keren banget, dan menu sarapannya juga oke. Harganya 5.400 untuk tenda yang kita tempatin ini, tipenya tipe Sultan Tent 2. Ini kekurangan kru jadi harus nge-vlog sendiri. Dengan harga segitu gue dapet 3 kasur gitu, ukuran king. Duanya make ranjang, satunya lagi di lantai. Fasilitasnya wifi, api unggun juga udah include. Terus dia ada speaker, speakernya oke. Suaranya oke banget, TV-nya, internetnya. Tempatnya bersih, cuma nih kalau kolam renangnya sendiri, teman-teman yang udah berenang di sini ngerasa gatel, nggak tahu ada apa. Dan lebih mantepnya lagi, kolam renangnya itu ada air panasnya. Jadi gue nggak ngerasa kedinginan, meskipun ini di daerah Ciwidey kan harusnya dingin, tapi ini hangat, sehangat harapan dia. Jadi kurang lebih kayak gitu vlognya. Maaf kalau misalnya agak putus-putus, soalnya sibuk kerja di sini, nggak cuman liburan, tapi ada sesi foto
selebgram ibu kota. Kebutuhan konten kurang lebih segitu aja. Nanti fasilitas yang ada di sini sambil jalan gua coba videoin untuk stock shootnya. Untuk booking gua dapet kabar sampai bulan Juli udah keisi jalan ya. Juli apa Juni sih? Juni tahun depan udah keisi, jadi waiting listnya banget banget. Kecuali kalian kenal sama orang dalam, alias kenal sama owner mungkin. Kurang lebih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dan ini ternyata kalau family tent, bukan family tent, Sultan tent ini sudah include dengan ada bathtub pribadi guys. Oh my god, oh my goodness, my god. Nah, jadi ruangannya gini guys, kita tuh standby di atas aja. Kita nggak tahu kalau ternyata di sini disediain nih buat mandi-mandi tampan. Di mana, Bang? Waduh. Baik. Cuma udah terlambat teman-teman semua. Aduh guys. Gila dong. Gimana ini? Penampakan setelah porak-poranda. Jadi banyak banget nih jenis tendanya. Ini salah satu tenda yang lainnya guys. Insya Allah, insya Allah. Kita mau cepat bang, masuk bang. Itu dong. Main itu apa? Yang tembak-tembakan tuh. Paintball. Iya. Seru juga. Iya, kita nggak mau keluar. Kamar aja. Guys, kita mau cepat guys. Tunggu. Ini pronopisnya guys. Kamu bayar makan kemarin nih. Oke. Kemarin ada nasi putih, gurame goreng, sambal goreng. Ini by the way, aku kemarin udah bayar kafe Nika. Iya. Udah kan? Berarti tinggal makannya aja kan? Iya. Yang mana tuh? Di 254. Oke. Mbak, kalau di dalamnya tuh ada botol, itu bisa dibawa pulang gak sih Mbak? Bisa. Oke. Okay. Sama sendalnya juga bisa dibawa. Oh gitu, ya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Mbak boleh nanya nggak Mbak, kalau tenda yang paling nomor satunya di ini apa? Tipe apa? Kan tadi kalau kita yang tempat kan Sultan ya, Sultan luxury. Yang paling favorit sih sekarang Lunaten Pak. Lunaten. Itu kapasitas untuk berapa? Kapasitas 4 orang. Oh 4 orang. Full juga, itu available-nya di bulan Mei. Oh my god. Weekday pun kalo, bulan Mei. Iya. Kalau yang buat berdua? Bisa di tipe itu Pak. Bisa dititip untuk dua. Cuman sebenarnya dia bisa untuk berempat ya. Satu roomnya berapa? Di 3.500. 3.500 itu available di Mei. Mei weekday sama kalau weekend di Desember. Oh.